بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الله في القران: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surat al kahfi ayat 110. Siapa yang mengharapkan bertemu liko arobhi, liko dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu pasti di surga. Jadi liko yang dimaksud di sini pertemuan apa? Pertemuan tawajuh, tawajuh artinya langsung. Jadi tidak ada hijab lagi. Kalau dulu kabarnya Nabi Musa bicara dengan Allah itu dari miwara il hijab, dari balik hijab. Jadi nggak langsung ketemu. Nah, tapi nanti ada rezeki bagi kita untuk bisa ketemu langsung. Di surga itu ada pintu, diceritakan ada pintu yang kalau kita buka, disitulah kita bisa lihat, bisa ketemu sama Allah. Ya, nah ada dua syarat diceritakan, ya'mal amalan soleha. Yang harus kita lakukan adalah lakukan amal soleh. Ya, soleh adalah amal yang tidak hanya memberi manfaat kepada diri kita saja, tapi juga memberi dampak bagi orang lain secara positif. Jadi apa saja, dan seperti kerja di kantor ini, ini amal soleh. Jadi kalau kita mungkin motivasinya sekedar cari makan, rugi kita. Wah saya ini namanya ya, namanya juga untuk hidup pak, makan anak. Enggak, itu rugi kita, cuma dapat itu nanti. Wah saya ikut serta, mengabdi, ikut dalam uh, bekerja di sini sebagai bahagian dari pelayanan kepada masyarakat. Nah ya, kemudian, Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Janganlah meraku, mensyarikatkan Allah dengan yang lain Dalam ibadah Jadi mensyarikatkan ini artinya Menempatkan ada selain Allah sebagai tujuan Allah tidak suka itu Nah, tapi kalau kemudian kita meletakkan janji-janji apa namanya istilahnya janji Allah, misalnya kita beribadah berharap surga Allah, Kita beribadah, berharap kita terhindar dari api neraka Allah. Nah, itu selama semua itu karena Allah. Itu kan karena Allah namanya. Jadi jangan khawatir, itu masih ikhlas. Aku udah nggak berani lagi bermaksiat. Kenapa? Umurku dah tua. Kemarin aku sakit, kurasa sampai hampir mati misalnya. Lantas kenapa dia tidak berani? Karena dia takut kalau nanti kembali kepada Allah dalam kondisi di mana dia sedang uh, berdosa, maka Allah akan masukkan di dalam neraka. Ya sudah, itu juga ikhlas itu babnya. Ya. Yeah. Wala yusyrik bi ibadati Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin ajak kita diskusi tentang satu judul pengaruh iman kepada hari akhir terhadap jiwa kita. Jadi sebenarnya beriman yang berdampak terhadap perbaikan jiwa ini penting. Dan hari ini pelajaran tentang iman kepada hari akhir itu mulai giat dilaksanakan oleh para asatis, para ustadz-ustadz kita. Tapi belum detail, ya belum detail artinya ada yang kemudian begini dia, ada yang sifatnya dia nubuat nanti di akhir zaman akan muncul ini ini, tapi dia sudah berani memastikan bahwa nanti akan terjadi peristiwa huru hara tahun sekian di ini, nah, itu udah nggak benar itu ngajarnya kalau begitu, karena tidak ada kepastian, sesuatu yang Nabi saja tidak bilang pastinya, kenapa dia berani memastikan? Jadi, ada sekelompok yang kemudian mencoba menjelaskan dengan penjelasan seakan-akan pasti akan terjadi pada tahun sekian. Gitu. Kalaupun dia berani menyebutkan tahun, dia tidak boleh memastikan pasti itu akan terjadi. Karena jangan lupa ada satu kaum yang mereka itu diazab oleh Allah, artinya sudah dihukum. Prosesnya sudah, ini awan hitam, sudah angin lebat, sudah mulai datang, tapi ternyata nggak jadi. Ada yang tahu itu? Sudah nabinya pun sudah nggak berani lagi tinggal di situ. Karena tengok udah wah ini udah pasti diazab Allah. Antas dia meninggalkan negerinya. Tapi ternyata kaum ini nggak jadi diazab cuma karena satu sebab. Apa itu? Mereka minta ampun sama Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi satu-satunya kaum yang nggak jadi diazab Allah. Rupanya kalau kita ada masalah ini juga akhirnya kalau ada masalah yang betul-betul memang karena kita salah. Kita salah, ada masalah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Tapi dengan betul-betul minta ampun bukan sekedar hanya menghindarkan diri dari masalah kemudian buat lagi, memang betul-betul tobat. Pasti Allah akan keluarkan kita dari azab itu karena apapun peristiwa yang menimpa kita itu pasti semuanya datang dari Allah, merupakan ketetapan Allah untuk kita. Nah, sekarang ada ketetapan yang pasti, apa itu? Kita mati. Setelah mati, apa yang kita buat? Gak ada lagi kerja. Di dunia ini saja yang kita hidupnya begini, ini. Pagi keluar rumah, pergi di sana enggak? Di sana cuma nanti kita akan menerima hasil dari semua kerja hidup kita ini. Ya. Nah, sekarang tentu kita ingin baik. Makanya inilah pelajaran ini terkait dengan keimanan kepada hari akhir dan kita butuh itu. Nah, pertanyaannya sekarang, <tuh> iman kepada hari akhir itu memiliki pengaruh besar pada pensucian jiwa dan ketenangan kondisi jiwa. Apa yang membuat Bapak terlalu ulat kerja? Orang udah pada pulang ini. Kan ini udah mau hari raya kayak kemarin lah misalnya. Ngapain lagi Bapak datang ngantor payah itu nanti kalau bahasa kita nanti ada tumin, ada ini, ada itu dan sebagainya. Terus kita bilang, "Oh, ini bahagian dari tanggung jawab saya kepada Allah." Saya kan bekerja di jalan Allah. Maka apapun resikonya ya saya harus jalani gitu. Jadi malah dia lebih tenang. Dia tidak kena karena kalau kita sudah mensikapi dengan negatif, segala sesuatu yang terjadi yang negatif. Tapi kalau kita mensikapi dengan tenang, segala sesuatu bisa terjadi dengan tenang. Misalnya, misalnya ada satu kisah yang sempat viral di sosial media tentang seorang perempuan. Nah cuma ini karena anonim. Anonim itu ceritanya nggak tahu, nggak jelas juntrungannya ini. Tapi kemarin sempat viral itu tentang seorang perempuan berjilbab. Ada yang bilang di Amerika, ada yang bilang di Australia. Tapi kita ambil saja baiknya cerita ini. Ya, saya dapat cerita ini malah dari sosmednya orang-orang Malaysia Nah, jadi, ceritanya perempuan ini pulang ke malaman. Biasalah, di kota-kota besar ada melalui jalan lorong. Begitu, nah, jalan lorong ini sepi. Ada seorang laki-laki yang berdiri seram, ah, dia udah khawatir. Maka, dia sepanjang jalan dia membaca ayat kursi, katanya. Lantas, kemudian setelah sampai rumah, besoknya dia nonton TV. Dan dia mendengarkan berita tentang tertangkapnya seorang laki-laki yang baru saja merampok dan memperkosa seorang perempuan yang persis di jalan itu dan kejadiannya hanya persis selang beberapa menit dari setelah dia melintasi jalan itu, kira-kira begitu. Akhirnya dia penasaran, dia minta saudaranya untuk mengantarkan dia ke kantor polisi yang menangkap laki-laki ini dan dia minta izin ketemu. Setelah ketemu, dia tanya ditanya, "Kau kenal aku enggak?" si si laki-laki ini jawab ya kenal tadi malam kan kita ketemu katanya nah aku malah penasaran peristiwa kau tertangkap dan merampok apa kau merampok dan memperkosa itu hanya selang beberapa waktu dari aku lewat pertanyaanku adalah satu kenapa bukan aku sasaran jawaban laki-laki ini apa bagaimana aku mau mau ganggu kau sementara kau aja sama dua laki-laki yang tinggi tegap dia terkejut lah, aku sendirian Nah, itu dia maksudnya. Yang yang harus kita pahami, poin yang kita ambil dari cerita ini sebenarnya adalah cerita tentang ketenangan. Jadi kita jangan panik. Ketika kita mau tidak mau melintasi satu peristiwa yang pasti tidak kita sukai, jangan panik. Berharap sama Allah. Allah yang jaga kita, nyawa kita, nyawa dia, Allah yang jaga. Ya, dengan basmalah saja. Kalau memang sebenarnya kita sedang berada pada posisi yang kita tahu kita salah, ya sudah, minta ampun sama Allah. Allah kalau sudah mengampuni kita, dia maksudnya kalau kita sudah minta ampun, dia pasti mengampuni kita. Dan kalau bahasa Quran itu ada kalimat begini. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'anlakum tuflihun. Dan taubatlah kalian kepada Allah semuanya. Wahai orang yang beriman supaya kalian beruntung. Kalau beruntung itu coba saya berdosa berzina, mabuk, mencuri, semua saya buat. Terus saya taubat sama Allah. Kira-kira apa masuk neraka saya kalau sudah Allah terima taubat saya? Ketidak. Bahasa la'an lakum tuflihun Supaya kalian beruntung Itu maksudnya Allah sudah enggak, udah, enggak mungkin orang beruntung itu Masuk neraka, enggak mungkin celaka Nah jadi sebenarnya Apa yang me me menjadi alasan Bagi kita untuk menjauh dari dekat Sama Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita lihat satu-satu Yang paling menonjol pengaruh iman Kepada hari akhir terhadap jiwa kita Pertama, menghalangi manusia Dari maksiat dan memperkuat dominasi agama di hatinya. Jadi kita jadi terhalang bermaksiat. Kenapa? Misalnya saya bermaksiat di meja ini. Meja ini akan jadi saksi. Itu yang membuat ingatan saya, aduh saya tidak mau, saya tidak mau Pak. Terus terang, kenapa? Karena ingatan saya kepada hari akhir. Iya, sebentar saya dapat. Kadang uang yang saya dapat pun cuma cuma tersimpan saja sampai mati pun nggak kepake. Cobalah kita berpikir jernih saja. Kita dapat duit banyak, tapi disimpan sampai kita mati duitnya nggak kepake. Itu sebenarnya kita pintar atau bodoh? Kenikmatan hidup itu kan ketika kita mendapat sesuatu kita menggunakannya. Tapi kalau kita simpan aja untuk apa? Ya untuk jaga-jaga. Jagain siapa? Jagain anak. Anak sudah mapan semua. Saya bukan kelas kita lah. Kelas konglomerat orang-orang hebat. Kadang cucunya yang belum lahir pun sudah dapat bagian. Tapi sedikit sekali pemberiannya kepada orang susah, orang miskin, anak yatim, apa semua sedikit sekali. Kenapa? Dia dia berpikir Allah itu kan orang-orang malas yang nggak perlu dibantu dan sebagainya. Padahal ditengok duitnya nambah terus. Kenapa? Nggak kepake. Nah itu yang kita harus hati-hati dalam hidup. Nah ini akan menghalangi dari maksiat dan memperkuat dominasi agama dalam hati kita serta mengendalikan nafsu di bawah perintah syariat. Kalau memang maaf saya ngelunjak betul ini nafsu saya, saya pingin kali kaya Pak Ustad. Nah jadi jangan jangan dibunuh keinginan itu. Jadi bagaimana caranya tambah terus kekayaan tapi tambah terus tujuannya. Kalau kekayaanku penghasilanku sebulan sudah di atas 30 juta, aku akan keluarkan 10 untuk infak. Nah itu itu maksud saya itu. Jadi Allah pun akan enak ngasihnya. Kenapa? Karena begitu kita berburu kekayaan tujuannya lillahi taala. Jadi jangan berhenti cuma mau kaya. Saya terus terang Pak, saya akan berupaya meningkatkan performa saya di kantor. Saya akan berharap supaya satu waktu kelak mungkin nanti gubernur baru, kira-kira ah, begitu, saya akan jadi kepala lah minimal setara dengan pejabat eselon 3 lah Pak. Karena sekarang saya belum apa-apa gitu kan. Kalau kalau eselon 2 itu kan urusannya ada di gubernur, tapi saya berharap di waktu nanti 3 4 tahun ke depan saya sudah harusnya. Ah. Loh, sekarang mau apa di situ? Itu yang harus kemudian diikutkan, supaya nanti Allah pun enak support kita. Jadi, maksudnya mengendalikan nafsu di bawah perintah syariat. Kalau perintah syariat, coba carikan sama saya, apa nafsu kita yang dilarang agama? Rupanya yang jelek-jelek, yang misalnya, maaf, cakap, menikah, berzina, apa yang dibuat dalam perzinahan, dalam pernikahan, ada. Kenapa dia cuma pilih itu? Itu yang jelek, Allah tidak mau. Kalau memang kau mau, nikah saja, kira-kira begitu ya. Baik, <tuh> ini yang pertama. Iman kepada hari akhir yang kuat menancap dalam jiwa akan menjadi pengawasan internal atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dia selalu punya orientasi ukhrawiyah. Apa yang dia dapatkan, dia bangun tidur, dia ucap alhamdulillah, dia bisa melakukan kebaikan, dia ucap alhamdulillah. Suatu waktu dia terpleset jatuh dalam maksiat, dia ucap istighfar, astagfirullahalazim dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Walladina min azab Robbihim musfiqun dan orang yang takut pada azab Robnya. Inna azab Robbihim gairu makmun. Sesungguhnya tidak ada yang aman dari azab Tuhannya. Jadi sebenarnya api atau murka Allah itu bisa mengancam siapa saja. Jadi sekarang ini pernah enggak kita sadar bahawa saya sekarang melihat apapun yang terjadi di negeri kita itu cenderung sikap kita juga menentukan. Sekarang ada sikap dendam. Nih saya baca ini, ini orang yang membacok si apa ini ahli IT itu wah ini layak dibunuh ada itu meme dikirim ke mana-mana. Saya bilang jangan begitulah. Coba perhatikan, ternyata habis sholat kita doa kita ada yang Allahumma qfir lana zunubana wa di walidayna warhamhumma kama rabbayana saghira itu satu item yang ke bawah Walladina. apa walil jami'il muslimina wal muslimat dan Ampunkan juga lah orang muslim dan muslimat Siapa? Orang muslim yang merampok Orang muslim yang berjudi Orang muslim yang korupsi Orang muslim yang kurang ajar Orang muslim Semua itu Kita sudah tiap hari kita Artinya Sebenarnya kita diajari berkasih sayang Jadi ada orang di sana yang kita nggak kenal Tiap hari kita doain itu orang Selama dia muslim Ampuni juga dia ya Allah Wal jami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Bahkan yang hidup dan yang mati ya Allah yang sudah mati yang kemarin itu matinya memang ma'udzubillah dia sedang mabuk mati dan dia muslim ya Allah ampuni dia kan itu yang kita minta sebenarnya setiap hari tapi kok enggak nyambung ya sekarang kita ngelihat orang karena dia zalim memang ini cocoknya kurang ini kurang ajar ini mau cocoknya dibunuh mati apa ya? udah begitu bahasa-bahasa coba lihat di sosial media kita ayo kita lawan ini pekok kurang ajar ini koplo apa loh jadi kok jadi kasar begini kita Padahal Islam mengajari kita untuk ketika ada orang salah, kasih nasihat, kasih tahu. Kalau dia pemimpin, ada kalimatul hak indah, e, sultan, jair, kalimat hak. Kalimat hak itu apa? Caci maki. Kalimat hak itu apa? Kemudian mengatakan memang kurang ajar. Bukan. kalimat hak itu adalah kalimat-kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang kita tahu dia berdosa. Mungkin kalimat itu Pak, Bapak tidak lama mimpin, lihat banyak pelajaran. Ada orang di Republik ini yang puluhan tahun mimpin, lihat Soekarno. Bagaimana cara Soekarno berhenti jadi presiden? Dijungkalkan orang. Soeharto, kurang kuat apa dia? Dijungkalkan orang. Mana presiden yang dielulukan oleh rakyat? Enggak ada. Sampai sekarang kita enggak punya misalnya, wah walaupun sekarang udah ada bilang enakan zaman kuya dan sebagainya. Tapi tetap saja peristiwa asalnya tidak. Makanya kita pun begitu. Bagaimana kalau kematian datang? Bapak kalau melintas kuburan, apa yang Bapak ingat dari situ? Ibu ingat dari situ. Ada berapa orang warga kuburan itu yang Ibu kenal, Bapak kenal? Terus kemudian apa yang kemudian perasaan apa yang muncul? Ya, ini yang patut kita perhatikan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bersegera untuk taat dan beramal soleh. Jadi ingatan kepada hari akhir akan membuat kita bersegera. Sari'u ila ta'ah. Ya, Surah ah, tuh kesegeraan untuk taat taat sama siapa taat sama Allah sehingga sama kita kalau ada peluang yuk ngaji kita yuk ada pahala nggak situ ada oke okay, aku ikut Yuk kita jalan ke sana yuk kemana Allah nyantai-nyantai kita di kafe sana apa ceritanya kafe sana ada itu perempuan tari perut Osori oh, kalau dosa aku nggak mau ikut tapi kalau ada pahala kita bisa meng menghubungkan kebaikan bisa menjalin silaturahim dan sebagainya nggak ada masalah ayo dan tidak ada maksiat ya Karena aku udah banyak kali dosa, aku aja udah banyak kali dosa apalagi nyambung dari orang lain. Nah itu. Bersegera untuk taat. Wasaru ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, bergegaslah kalian ke